Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan ibu siapa nih, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Wardah. Bu, sudah lama untuk pemanahan olahraga ini ibu tekuni? Kalau saya sudah kurang lebih setahun lah. Mungkin 1 tahun 2 bulan lah. Karena olahraga panahan lumayan baru kalau untuk saya gitu. Jadi untuk per minggunya di ada gak jamnya Bu, dari jam berapa ke jam berapa gitu? Di tempat kami ini di TVRI itu jadwalnya kalau untuk bapak-bapak atau ikhwan itu biasanya Senin sampai Sabtu, tapi ada jam-jam tertentu ya. Kalau untuk akhwat khusus perempuan itu di hari Jumat pagi dan Ahad sore. Kadang-kadang kalau mau ada turnamen atau pertandingan ditambah dengan Selasa pagi. Selasa. Gitu. Nah, jenis panahan tadi Bu, maksudnya alat tadi ada nggak kendalanya, sulitnya di mana gitu? Waktu ibu selama setahun ini belajar memanah, kendalanya kesulitan ibu gitu? Oh ya, dia kan kalau bow itu alat namanya bow ya Pak ya, untuk panah itu tergantung jarak. Kalau jaraknya pendek, kita butuh LBS-nya yang lebih rendah gitu. LBS itu istilahnya apa ya, kekuatan talinya itu yang lebih rendah gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kan jaraknya sudah sampai 50 meter, yang di sini itu butuh LBS-nya yang lebih besar, itu aja kendalanya. Jadi harus disesuaikan alatnya dan teknik untuk melepaskan arrow, ini namanya arrow kan? Iya, arrow. Nah, untuk melepaskan arrow itu berbeda kalau jarak pendek dengan jarak jauh gitu. Pernah nggak waktu memanah itu tidak sesuai dengan harapan, seperti jaraknya itu nggak sesuai, tiba-tiba jatuh gitu, apa sampai gitu atau meleset ke kiri atau ke kanan? Pasti, ya. Pasti. Karena kan posisi tubuh terus pengendalian tangan itu juga menentukan hasilnya gitu. Jadi memang harus dilatih dan harus ada pelatihnya yang mengamati dan membenarkan. Jadi memang ada lah pasti penyetelan tertentu untuk menghasilkan sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita kan di tengah mencapai kuning, ya itu banyak yang perlu diperbaiki untuk biar hasilnya bagus gitu. Nah, dari perkumpulan ibu nih selama mana, selama setahun ini? Ibu pernah ada namanya perkumpulan apa? Kalau dari ahwatnya, dari nama perkumpulan ibu tuh apa gitu? Ini kan lapangan kita di TVRI ini lapangan umum untuk semua klub. Jadi di Aceh ini banyak klub memanah. Ya seperti saya namanya dari klub Ambua Aceh. Aceh besar ya. Dan adik-adik ini ada yang klub dari sekolahnya Dar Mariam. Seperti ibu itu dari klub MAC, Mujahid Archery Club gitu ya. Dan ada juga nanti dari klub WIN. Jadi semua bersatu di sini untuk latihan. Gitu. Jadi ini tempat latihan bersama lah. Bersama. Nah, jadi kalau misalnya di hari-hari lain kita di klub masing-masing. Oh gitu. Karena kalau latihan rame-rame lebih semangat Pak. Semangat dan ya Bu ya. Kesatuan antar klubnya juga lebih bagus. Iya, dan bisa satu rahminya juga ya. Iya gitu. Gitu. Ya, saling kenal ya. Gitu. Oke. Okay. Ini pelatihnya didatangkan dari mana Bu? Atau dari lokal kah? Atau dari lokal, kan? Dari lokal. Jadi dari masing-masing klub. Masing-masing klub ada punya pelatih. Punya pelatihnya. Gitu. Nanti di sini prakteknya. Sini praktek. Teorinya nanti di klub. Oh. Di sini dipraktekkan. Nah. Gitu. Nah, ibu tadi mana tuh? Saya tengok dari jarak berapa tuh, Bu?
50 meter, Pak. 50 meter. Iya. Selain melatih fokus, juga itu olahraga sunnah ya, yang dianjurkan dalam Islam. Jadi kita apa namanya, bisa olahraga sambil mendapat pahala, gitu. Nah, pesannya, Bu, untuk... pesannya ayo apa namanya, bagi akhwat-akhwat jangan takut untuk belajar memanah, karena kemampuan akhwat itu bisa juga untuk jarak pendek, jarak jauh juga nggak masalah, gitu. Harus mencoba, semangat ya, Ibu. Ya, semangat olahraga. Harus mencoba, jangan takut. Jangan takut, benar. Nah, ayo, gitu. Nah, demikian, makasih, Bu, atas bincang-bincangnya pagi ini. Ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi kepada yang lain yang melihat channel kita ataupun video ini, semoga motivasinya mereka ingin mendekat, ingin tahu, ingin belajar. Baik, ya. Kebetulan, ya.